Nah, ini terpaksa dibantu karena mesinnya ngadat ini ya. Dibantu oleh sebuyung teman-teman nelayan yang ada di Labuan Pasies Putra Bahari ini. Ada juga Mun yang tadi ikut mendekati ke kawasan tepi ombak ini karena melihat dari sejak tadi ya mesinnya tidak menyala. Ya, terpaksa ditahan dulu karena ombak terus-menerus ya berdatangan. Menurut informasi teman-teman nelayan di Labuhan Putra Bahari, biduk ini kemarin mengalami kerusakan mesin sehingga berdayung ke Labuhan Putra Bahari. Mesinnya menyala ya. Oke. Oh, sore ini saudara Maliwi, teman nelayan kita yang dalam beberapa waktu terakhir ini berdinas sebagai kaur di Kelurahan Karang Tinggi, tempat memancing di depan Pantai Gandoriah ya. Tempatnya beliau akan pergi memancing kembali seperti dulu-dulunya beliau dengan biduknya ini memancing sampai jauh ke tengah, jauh sekali dari kawasan pantai ya, ke arah laut ya, ke arah barat. Jadi biduknya ini ada kerusakan-kerusakan dan perlu diperbaiki terlebih dahulu. Tampaknya
sore ini beliau tergerak hatinya untuk memperbaiki kembali biduknya ini. Tentu saja nanti beliau akan kembali melaut seperti biasanya, jadi tidak lagi menjaring ikan di depan Pantai Gandoria, namun mencari penghidupan jauh ke tengah laut. Nah, beliau ini memang selama ini dikenal sampai bermalam di tengah laut ya, demi mendapatkan ikan, demi mencari penghidupan. Nah, beliau adalah salah seorang teman nelayan yang sehari-hari berlabuh di labuhan kelompok nelayan tradisional Putra Bahari, Pantai Gandoria. Wah, sore ini kendaraan dinas dari Pak Lurah Karang Tinggi ya, biduk Nengedi ya, akan dipakai ya, pakai pinjam oleh ini ada dua orang yang hendak memancing di depan Pantai Gandoria, berangkat pada waktu menjelang matahari terbenam ini. Biasanya ini pulangnya pada waktu malam, jadi sesudah waktu isya ini nantinya kembali lagi ke pantai. Memancingnya pun hanya di depan Pantai Gandoria di kawasan Karang Tinggi. Jadi waktu pagi kendaraan dinas ini yang berupa biduk ya dipakai oleh Pak Lurahnya sendiri, Niang Adi. Kemudian pada waktu siang digantikan oleh Kaur ya, saudara Maliuy, dengan menjaring ikan. Rupanya pada sore hari ini menjelang malam ya, ada masyarakat dari Karang Tinggi ingin juga memancing di kawasan Karang Tinggi. Selamat, semoga berhati-hati, semoga juga dapat hasil tangkap yang baik pada malam ini. Oke, di ujung dermaga Apung ini terlihat sejumlah mancing mania ya, di mana para mancing mania menjadikan ujung dermaga ini sebagai salah satu spot dari memancing. Wow, walau tidak ada awan-awannya ya di langit barat, namun matahari tiba-tiba tersembul dari balik mendung yang menutupinya. Sinarnya sangat tajam sekali. Nah, inilah rumponnya yang masih belum dipasang ke laut, jadi masih menunggu waktu yang tepat lagi untuk memasangnya di laut. Nah, itu rumpon adalah rumah ikan. Jadi karena kesulitan mendapatkan ikan, para nelayan-nelayan akhirnya memutuskan untuk membuat rumpon. Itu memang sebuah jalan yang terbaik. Saat ini saya masih menunggu kepulangan dari biduk Piber, di mana pada waktu siang tadi berangkat untuk memasang rumpon. Jadi sampai saat ini belum kembali, sebab mereka selesai memasang rumpon karena sudah terlanjur ke tengah laut ya. Mereka langsung beraktivitas untuk memancing. Mudah-mudahan hasil pancing beliau luar biasa. Oh ya, ini di depan mata kita sudah hadir biduk Piber kembali dari memasang rumpon dan memancing. Oke, merapat dengan baik. Mudah-mudahan teman-teman nelayan ini memiliki hasil tangkap yang baik pada hari ini. Kita doakan saja. Tapi nanti kita akan lihat hasilnya apakah mantap ya.
Oke, kita ikuti detik-detik di mana biduk fiber ini dinaikkan ke darat ya, jauh dari jangkauan ombak pasang. Nah, sebagaimana biasanya biduk fiber ini memang membelakang ya, naik ke pantai karena nantinya waktu akan turun mudah langsung ke ombak dan dapat dengan lancar untuk segera berangkat. Oke, kita ikuti saja.